Karena kita enggak pernah PSBB, pernah enggak merasakan lockdown di Semarang? Enggak, kita terapkan namanya pembatasan kegiatan masyarakat. Apa itu PKM? PKM itu adalah sebuah jalan tengah antara sisi medis, sisi sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Kita sudah memperhitungkan dari awal bahwa mengatasi pandemi ini tidak hanya kemudian menyembuhkan yang sakit saja, menyembuhkan yang sakit. Kemudian membatasi ruang gerak orang, enggak boleh keluar kemana-mana. Lah, kalau yang punya tabungan, alhamdulillah, Mas. Ya kan, dia bisa, bisa mau tetap memasak. Dia punya uh, uang yang cukup. Nah, ternyata setelah saya pelajari, banyak sedulur kita yang di Semarang ini untuk mereka makan, perlu bekerja. Loh. Jadi, artinya sehari-hari mereka bekerja, baru bisa makan. Nah, itulah makanya kita buat PKM, artinya mereka tetap boleh berusaha. Salam sehat. Kembali bersama Restu Inspirasi Jawa Tengah. Dalam reportase Semarang Semakin Hebat. Bagian keempat. Semarang akan jadi kota ekonomi internasional. Dalam ikut mengayuh bagio pelantikan Haji Hendrar Prihadi S.E.M.M dan Insinyur Hajah Hefarita Gunaryanti Rahayu Emsos sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang 2021 sampai 2024. Channel Inspirasi Jawa Tengah menayangkan sejumlah video. Video-video ini berisi berbagai wawancara tentang dukungan yang kuat pada Hendi Ita. Visi dan programnya ke depan, serta saran dan harapan berbagai kalangan. Selamat mengikuti. Video ini bagian keempat dari serial tersebut yang membahas mengenai posisi kota Semarang yang ke depan akan bisa menjadi kota bisnis internasional. Hanya diinspirasi Jawa Tengah. Ketua Kadin Jawa Tengah, Kukrit Suryawicaksono MBA, mengatakan dampak geliat ekonomi Jawa Tengah pasca pandemi akan ditandai dengan mulainya beroperasinya Kawasan Ekonomi Batang. Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah khususnya hadir kawasan ekonomi Batang dan Brebes akan menjadikan posisi Semarang makin strategis. Kota Semarang sebagai kota bisnis akan menjadi pusat ekonomi internasional. Kalau seandainya pabrik-pabrik itu kemudian dibuka di Batang, kemudian jarak Semarang-Batang hanya 50 menit via tol, saya punya keyakinan bahwa bos-bosnya, owner ownernya semua akan tinggal di Semarang. Hmm. Mereka akan melakukan negosiasi-negosiasi uh, bisnisnya di Semarang, sementara pabriknya tetap di Batang. Jadi Semarang ini akan sangat luar biasa sekali menjadi kota ekonomi internasional. Hmm hotel-hotel akan penuh, restoran-restoran akan laris, real estate akan laris, berkembang, apartemen juga akan dipenuhi oleh orang-orang asing. Jadi, perputaran ekonomi di Kota Semarang khususnya ini akan menjadi sangat menggeliat dan sangat prospektif, Pak. Posisi strategis Semarang sebagai kota jasa juga difasilitasi oleh berbagai sarana, antara lain adanya jalan tol yang Kukrit menyebutnya sebagai jalan tol Jokowi. Jawa Tengah ini mempunyai keunggulan geografis apalagi sekarang ditunjang dengan tol-tolnya Pak Jokowi saya nyebutnya ya. Bahwa ya. sekarang boleh saya katakan bahwa Semarang Batang itu lebih dekat daripada kalau di Jakarta itu dari Bundaran HI ke Bintaro lebih dekat daripada menteng ke BSD. Jadi keunggulan-keunggulan kompetitif advantage di lapangan ini akan membuat ekonomi Jawa Tengah ke depan saya katakan tadi cemerlang. Sekarang yang namanya ekonomi Semarang Solo, Semarang Pekalongan itu sekarang sudah menyatu semua, Pak. Ya, dengan ya. akses yang begitu gampang, akses yang begitu dekat. Coba Pak Bambang lihat kalau acara-acara long weekend di Kota Semarang. Itu di Semarang itu plat nomornya udah plat nomor L, plat nomor D, plat nomor N Malang. Itu sudah biasa Pak dipenuhi seperti itu. Bahkan teman-teman saya Kadin Surabaya itu ternyata sangat sering itu mereka makan siang ke Semarang gitu. Mereka ya. makan siang ke Semarang, tulan-tulan di Semarang sebentar sore pulang ke Surabaya, cuma tiga jam. Nah, jadi saya katakan dengan segala infrastruktur dan potensi yang ada, saya sangat optimis bahwa ekonomi Jawa Tengah ke depan akan cemerlang, Pak. Apa yang harus dilakukan oleh para bupati atau wali kota untuk memanfaatkan peluang ini? Menurut Kukrit, harus ada kolaborasi dengan semua pihak dengan sense of marketing yang tinggi. Pemerintah dan pengusaha harus bekerja sama. Dalam era seperti sekarang ini, apakah itu birokrasi, apakah itu pengusaha, wajib hukumnya harus kolaborasi. Siapa yang tidak kolaborasi, mereka pasti akan kolaps. Dalam masa sekarang ini <tuh> Kolaborasi, saya rasa, akan mendatangkan, uh, apa ya, eh, uh, kompetitif advantage yang lebih dibandingkan yang sebelum-sebelumnya. Apalagi sekarang, semua sudah terkoneksi, seperti yang saya sampaikan tadi, Pak. Solo, Semarang, Pekalongan, Tegal, itu kan sekarang sudah menjadi satu kesatuan yang luar biasa, Pak. Ini udah nempel, ini Pak. Nah, oleh karena itu, saya tadi katakan bahwa saya, saya berharap, Pak, saya berharap bahwa nanti para bupati, wali kota, terutama yang baru, ya, Pak. Yeah. punya satu sense of marketing yang tinggi, di mana sense of marketing ini udah otomatis tidak bisa dijalankan sendirian. Sense of marketing ini harus uh, teamwork, pak. Harus teamwork, harus bareng-bareng, harus kolaborasi. Dan kami di kadin Jawa Tengah, kita siap untuk ikut nyambut gawe. Kita siap untuk ikut berkolaborasi. Bagaimana caranya dengan kolaborasi para kepala daerah ini masing-masing punya Uh, apa namanya sense of marketing yang tinggi kemudian kita semua punya apa ya sense yang apa ya menjadi part of the solution semua menjadi part of the solution khusus kelihat ekonomi di kota semarang sudah dilihat tanda tandanya oleh ketua kadin arnas agung andra rasmara hal itu antara lain disebabkan oleh Konsistensi Wali Kota Hendrar Prihadi sejak awal pandemi COVID-19. Uh, konsistensi Mas Indi ini kalau saya lihat karena saya ingat Pak Bambang sekitar bulan Maret itu Februari Maret itu seluruh pengusaha uh, Kadin uh, di Kota Semarang dikumpulkan oleh Mas Indi di Bali Kota ada sekitar 75 orang Pak atau 100 orang. Di situ Mas Hendi dalam mengambil keputusan benar-benar menerapkan sebuah asas musyawarah mufakat, Pak Bambang. Voting, Pak. Voting, ya. voting Pak. Saya ingat Pak, waktu ya. itu Mas Kukrit sempat hadir juga walaupun nggak lama ya. dalam voting itu hampir 100 menginginkan bahwa Semarang jangan sampai terjadi PSBB atau lockdown, Pak Bambang. Ya. Uh, dan akhirnya dari perumusan hal tersebut. Mas Hendi mengeluarkan satu kebijakan yang namanya PK PKPM kalau nggak salah ya, pembatasan ke, apa, kegiatan masyarakat PKM ya Pak nye. Dan itu ternyata juga dipakai oleh pemerintah pusat ya Pak ya. Di, Sekarang, ya. Ini ya, Pak Kira-kira ya. <laughs> <Betul. laughs> seperti itu. Jadi kalau saya melihat memang PKM yang sekarang sama yang Mas ini apa namanya tidak berbeda jauh. Salah satu tanda geliat bisnis mulai kelihatan dari kegiatan perhotelan di Kota Semarang. Okupansi kamar hotel sudah bisa mencapai 60 sampai 70%. Saya seminggu yang lalu ketemu sama teman-teman PHRI Bapak hotel Alhamdulillah sebenarnya okupansi rate mereka sudah hampir 70 persen Pak Oh bagus kalau 70 persen hanya memang pemasukan dari hotel itu kan sebenarnya tidak hanya dari room Bapak ya Masukan hotel itu kan dari food and beverage dan mais gitu kan. Nah ini yang kita mencoba supaya bagaimana dengan protokol kesehatan yang ketat ini 2021 kegiatan maisnya bisa digalakkan lagi. Kalau untuk teman-teman restoran saya pikir alhamdulillah nih Bapak apa uh, ya mungkin tidak bisa 100% seperti sebelum Februari 2020 tapi sudah mengalami sebuah peningkatan omset. Itu konsistensinya Mas Hindi seperti itu sebenarnya. Uh, yang membuat akhirnya ya sulit-sulit tapi paling tidak kita masih bisa jalan, tidak terjadi sebuah PHK. Jadi konteksnya memang waktu awal terapat kadin di bulan kadin kota Semarang di bulan April itu saya hanya mengatakan ke teman-teman bahwa coba jangan sampai memphk karyawan. Suasana kegiatan usaha yang kondusif di kota Semarang tidak lepas dari kepemimpinan Hendy yang dikenal sebagai parenting leadership. Yang bisa kita tiru dari Mas Hendy itu adalah dia bisa menerapkan sebuah uh, sisi yang dinamakan parenting leadership, Bapak. Oh. Jadi tidak hanya sekedar leadership, tapi sebuah parenting leadership bagaimana beliau itu benar-benar menjadi orang tuanya masyarakat kota Semarang. Tadi saya mungkin mencontohkan satu hal, bagaimana menerapkan kebijakan saat memulai pandemi, beliau melakukan sebuah musyawarah, mufakat, dan lain-lain parenting leadership ini sangat luar biasa kalau menurut saya yang bisa kita tiru. Kemudian yang kedua, memang konteks bergerak bersama itu, Bapak. Jadi bagaimana bergerak bersama yang dilakukan oleh Mas Hendi, bagaimana beliau mengajak membangun kota Semarang itu tidak hanya beliau saja, tapi akademisi, tokoh agama, ulama, teman-teman pengusaha, dan lain-lain diajak bekerja. Nah, ada satu hal, Pak uh, Bambang, yang menurut saya juga cukup brilian yang dilakukan oleh Mas Hendi dan Mbak Eta saat kota Semarang ini mulai berganti fokus, Bapak. Hmm. Saya ingat bagaimana Mas Hendi tiba-tiba uh, menggalakkan yang namanya Semarang menjadi kota pariwisata, Pak. Ini menurut saya bukan pekerjaan yang mudah, Pak. Ya. Seperti kita tahu, Semarang kan di awal memang bukan menjadi kota pariwisata. Tapi uh, brilian yang saya maksud adalah karena banyak komponen yang terlibat banyak kalau kita bicara pariwisata. Berhubungan dengan pariwisata tentunya W-nya lebih banyak. Yang diberesi oleh Mas Hendi tentunya pertama kalau saya melihat dia membereskan infrastrukturnya dulu, Bapak. Kemudian dia kalau ibarat ayam dan telur, Pak Bambang, saya ingat berapa kali rapat dengan PHR ini terjadi perdebatan, Pak. Hmm. Pak Hendi, kenapa kok mengeluarkan izin hotel terus? Nah, ini kan ibarat ayam atau telur dulu ya Pak ya. Cuman waktu itu masih ini konsisten saja ya sudahlah pokoknya ini hotel saya buka agar nanti mais pariwisatanya uh, ya gambling saya saya ingat banget gambling, tapi alhamdulillah sekarang kebijakan itu uh, tidak membuat hotel-hotel yang awalnya merasa bahwa dengan diperlakukannya izin Pembangunan hotel-hotel akan tersingkir ternyata enggak malah semakin meningkatkan pariwisata. Tentunya ke depan, Bapak, harapan saya memang Mas Hendi tetap fokus saja, Pak, di pariwisata. Khusus dalam mendorong dan melindungi UMKM, peran Hendi Ita memang cukup besar. Ini tugas PR-nya mungkin Mas Hendi dan Mbak Ita juga ke depan, Pak, uh, karena... Cukup banyak yang di PHK, tapi satu sisi cukup banyak juga teman-teman yang ingin menjadi pengusaha UMKM mengalihkan hal tersebut. Tapi kalau bicara UMKM atau pengusaha baru ini kan tidak hanya bicara masalah tiba-tiba memfasilitasi jadi pengusaha, Pak. Ya. Tapi ada sebuah mentoring proses yang agar mereka berhasil. Ini ini. PR-nya masih di juga nih Pak di 2000 apa namanya uh, 21 ini. Ya insya Allah nanti Kadin bisa ikut membantu dan berperan dalam hal ini. Salah satu sektor yang terlihat pertumbuhannya secara signifikan adalah pariwisata. Waktu pembentukan kota lama itu saya diajak Mbak Ita Pak sampai ke Belanda Pak. Ya. untuk apa berdiskusi mengenai kota lama. Kalau nggak salah itu nanti akan ada namanya uh, kawasan wisata Semarang dengan empat zona Pak Bambang. Ada Eropa, ada Arab, Cina dan Melayu. Itu yang saya saya lihat. Cuman memang Pak Bambang sekali lagi perkembangan-perkembangan uh, yang terjadi di Semarang ini tetap harus juga di apa namanya dibarengi dengan bagaimana kualitas sumber daya manusianya ya, Pak Bambang. Ya Pak. Uh, di kota lama itu kadang rasa memiliki kota lama itu juga ada beberapa uh, warga atau mungkin orang yang Semarang yang tidak tidak peduli pak masih buang sampah sembarangan atau atau apalah gitu kan pak? Kalau ya. sudah ada aturan ini ini juga harus dibarengi. Tapi signifikan bapak kota lama ini tidak pernah saya bayangkan pak bambang. Itu, apa? kota yang banjir dan lain-lain tiba-tiba menjadi kota wisata. Kebijakan Hendi untuk menjaga ekonomi tetap berjalan dengan kontrol protokol kesehatan yang ketat menjadi kuncinya, disampaikan saat diwawancarai oleh wartawan senior Pujo Rahayu Risan. Karena kita nggak pernah psbb pernah nggak merasakan lockdown di Semarang nggak kita terapkan namanya pembatasan kegiatan masyarakat. Apa itu PKM? PKM itu adalah sebuah jalan tengah antara sisi medis, sisi sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Kita sudah memperhitungkan dari awal bahwa mengatasi pandemi ini tidak hanya kemudian menyembuhkan yang sakit saja. Menyembuhkan yang sakit, kemudian membatasi ruang gerak orang, nggak boleh keluar kemana-mana, lah kalau yang punya tabungan alhamdulillah Mas ya kan dia bisa bisa mau tetap memasak dia punya uh, uang yang cukup. Nah, ternyata setelah saya pelajari banyak sedulur kita yang di Semarang ini untuk mereka makan perlu bekerja loh. Jadi artinya sehari-hari mereka bekerja baru bisa makan. Nah, itulah makanya kita buat PKM artinya mereka tetap boleh berusaha. Dibatasi aja. Nah, dibatasi ruang geraknya me, uh, apa mejanya, kapasitasnya. Jam operasionalnya tetap memakai yang namanya SOP kesehatan, masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan membaca doa itu menjadi sebuah pola hidup baru di Semarang yang terus kita sampaikan pada masyarakat, untuk mereka bisa menjalankan aktivitasnya. Walaupun ekonomi melambat di era pandemi, situasi di Kota Semarang tidak terlalu drastis penurunannya. Ini bisa dilihat dari perencanaan APBD tahun 2021. Almarhum Dr. Randes Tafeb Suprianto MSI ketika menjabat sebagai pejabat sementara wali kota Semarang saat wali kota Hendrar Prihadi cuti kampanye mengungkapkan hal tersebut. Kota Semarang kelihatannya untuk dampaknya terkait dengan pandemi ini untuk pendapatan hanya ter, ter apa terdampak sedikit yeah. untuk pajak PBB maupun pajak reklame pajak itu alhamdulillah juga nggak begitu kena dampak jadi alhamdulillah untuk APBD kita juga tidak begitu turun secara drastis tetapi bagaimana upaya-upaya untuk jaring pengaman sosial jaring khususnya untuk penanganan COVID 2021 masih kita prioritaskan. Ya. Tapi ya. kalau totalnya eh, meningkat atau tetap atau turun, Pak? Kalau di Kota Semarang ya. untuk APBD-nya ya. kemarin kami ngedok itu 4,8 kalau ya mungkin ada penurunan sedikit ya, Pak Bambang ya. Ya. Memang eh, kondisi saat ini memang pendapatan tidak sebaik dulu karena. Pemerintah Kota di tahun ini Pak Indi dan Mbak Ita kemarin sudah melakukan beberapa relaksasi terkait pembebasan e, untuk PDAM misalnya kita beri relaksasi potongan e, 20 persen kemudian ada juga relaksasi untuk bagaimana ekonomi khususnya UMKM tetap, tetap berjalan ini juga kemarin kita beri relaksasi untuk e, apa pinjaman pada UMKM itu kita bebaskan angsurannya sampai bulan Desember misalnya. Ini langkah-langkah dari pemerintah kota bagaimana supaya produk perekonomian di bawah ini tetap tetap berjalan. Realisasi pendapatan tidak begitu terganggu. Untuk realisasi pendapatan yang seperti saya sampaikan tadi untuk Kota Semarang tidak begitu terdampak signifikan, jadi hanya tadi beberapa sektor pajak yang tadi kami sampaikan. Ini memang seperti parkir, kemudian dari perhubungan ini memang agak terdampak. Tapi yang penting bagi pemerintah kota, bagaimana kita memberikan pelayanan kepada masyarakat. Jadi, memang kita tidak profit ekonominya saja di piket, tetapi memang pelayanan ke masyarakat. Jadi, transportasi juga tetap kita kebebasan untuk lansia itu sudah ada kartu untuk lansia itu ada semacam prioritas-prioritas untuk difabel juga lah. Sekarang tantangannya di periode 2021 sampai 2024 adalah mewujudkan semboyan Semarang lebih hebat seperti yang ditegaskan oleh Hendrar Priadi SEMM saat mencalonkan sebagai wali kota periode kedua. Desember 2020 lalu, saat dibawancarai oleh Yuniar Kustanto. Saya pengen gaspol karena periode ini kan hanya sampai 2024 rencananya. Iya. Jadi Semarang ini harus segera diselesaikan PR, pr nya supaya kemudian e, nama itu kita membuat perubahan yang baik, Semarang semakin hebat ini dapat terwujud dan tercapai. Artinya secara konstitusi memang e, untuk mengabdi di Kota Semarang ini periode terakhir untuk Mas Hendi ya. Ya, ya, karena ini juga juga saya lihat kan nggak boleh nyalon lagi iya. berikutnya. Boleh tahu visi misinya apa, Mas? Ini untuk maju di periode ini atau sama? Ini kan saya lihat Semarang semakin hebat. Kalau kemarin Semarang hebat. Iya, jadi program pembangunan yang berkelanjutan. Kalau ya. dulu hebat, sekarang semakin hebat. Mm -hmm. Tapi saya masih akan tambah kemas dalam sebuah bingkai NKRI dan uh, apa dasar pancasila. Prioritas Yang akan dikerjakan Misalnya menyelesaikan Semarang Outer Ring Road Semuanya prioritas Semuanya prioritas harus kita Bisa tuntaskan, salah satunya adalah PR untuk bisa mewujudkan Ya minimal 2-3 Trase uh -huh. Semarang Outer Ring Road uh -huh. Semarang Outer Ring Road itu kan plan nya dari Jalur Tugu Nijen, Gunung Pati Banyumane, Pedurungan Kemudian sampai ke Benuk dan nyambung lagi ke tugu lewat jalan arteri utara. Uhum. Nah, kami ingin minimal dua atau tiga dari tugu ke apa? Micen, Micen ke Gunung Pati, Gunung Pati, Gunung Pati, Pati, Pati Mani. ke Banyumanik. Hmm. Itu harus terwujud karena pas itu membuka, membuka perekonomian. Dengan mengurangi kemiskinan dan pengangguran, antara lain dengan program menambah lapangan kerja inilah upaya mewujudkan Semarang semakin hebat akan dicapai. Orang miskin itu karena nggak punya uang gitu ya. Bisa jadi. Ya, ya. Kalau ya. orang nggak punya uang, umumnya karena dia nggak bekerja kan. Intinya tidak bisa mencukupi kebutuhan lah. Begitu. Ya, ini, hmm. Makanya ini ini uh, dua hal yang saling bertautan. Hmm. Nah mari kita lihat di sisi mana orang itu miskin. Kalau dia ada di dalam segmented miskin karena sudah sepuh, hmm. ya. maka bantuan pemerintah harus yang lebih banyak untuk charity, hmm. seperti charity baksos. Kasih sembako, kasih kemudian bedah rumah, uhum. kasih beasiswa untuk anaknya, itu. Itu yang dilakukan. Tapi kalau kemudian wilayah miskinnya itu adalah usia produktif, maka yang kami genjot adalah gimana kemudian mereka bisa bekerja. bekerja. Mereka mengatakan, Pak, saya, kita udah daftar ke PNS nggak diterima. Daftar pegawai nggak diterima. Terus kemana-mana, ya saya nganggur aja. Yeah. Mari kita latih dia menjadi entrepreneur-entrepreneur baru. baru. Mari kita latih mereka dengan semangat Kewirausahaan, hmm. pada saat itu Kita berikan pelatihan, kita ajak Mereka bisa menjadi Seorang entrepreneur, pertanyaan pertama pasti Akurat untuk duit pak iya. Kita support pemodalannya hmm. Ada kredit di bawah, okay. ada juga Kemudian uh, kerjasama hmm. Dengan lembaga-lembaga Keuangan daerah untuk bisa me me Mencairkan bantuan Secara murah meriah hmm. Setelah mereka punya modal, mereka kemudian Berproduksi, nah kita di tataran ini rata-rata mereka sudah mampu, hanya kadang-kadang mereka nggak kuat atau terlalu terburu kepingin cepat kaya. Yeah. Jadi barang mereka enak misalnya atau kualitas masakannya enak, begitu dapat order banyak kualitasnya diturunin supaya untungnya gede. Uh -huh. Dan ini yang kita ajari di manajemen produksi ini, uh -huh. bahwa konsistensi terhadap produk ini harus berjalan supaya orang trust terhadap produk mereka. Uh -huh. Nah setelah dua ini selesai. Pertanyaan yang sering muncul adalah Pak, aku enggak laku jualan kita, yeah. caranya gimana? Mm -hmm. Nah, kami punya yang mulai tahun depan ini akan kita lakukan secara masif adalah kita akan menghair 10 desainer muda, oh. insinyur muda yeah. yang baru lulus gitu ya. Kemudian tugasnya selama setahun ini membantu teman-teman UMKM menciptakan brand mereka, uh. logo mereka, yeah. packing mereka. Jadi katakanlah. Misalnya bayangan kita adalah kerupuk ya kerupuk mm -hmm. udang mm -hmm. gitu ya. Yeah. Kalau kerupuk udang hanya dibungkus plastik dikasih lilin gitu kan paling harganya dua ribu. Dua Kita kasih misalnya dikasih packing yang bagus kerupuk udang punya siapa Mas Yuniar mm -hmm. kemasannya bagus ditambahin dua kerupuk aja. Iya. Yeah. Harusnya empat ribu dijual sepuluh ribu akan laku. Akan laku. Kita akan support itu kita biayai mm -hmm. dan juga termasuk pembuatan seribu dus awal. Mm -hmm. Semua menunggu. Selamat bekerja, sukses selalu, restu inspirasi Jawa Tengah.